Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Umam Official, dan kali ini Umam akan membuat video maksum variasi. Jadi biasanya yang Umam pakai kalau pas tabuhan maksum itu ada split end juga. Sebelum menonton video ini, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Jadi di sini Umam akan bikin variasi, ada 4 variasi di tabuhan maksum yang Umam pakai biasanya. Yang pertama gini. Nah, kayak gitu. Yang tabuhan maksum variasi yang pertama. Dan yang kedua, tabuhan maksum variasi ini. Kayak gitu. Yang kedua. Dan untuk yang ketiga, kayak gini, split hand. Dan untuk yang terakhir atau yang keempat, kayak gini. Kayak gitu ya. Jadi bagi kalian yang belajar variasi maksum pukulan kayak gini, itu butuh latihan yang banyak, semangat, sabar, tekun dalam latihan. Itu skill bisa dilatih, asalkan gimana caranya skill tuh bisa nyampe ke penikmatnya. Jadi kuncinya tempo harus dijaga. Oke, jadi kalau digabungkan dari variasi satu ke yang terakhir, ke yang keempat, kayak gini. Jadi video ini agak simpel. Semoga bagi kalian bermanfaat video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Tunggu video terbaru dari Umam Official. Terima kasih. Salam terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.